mungkin tidak terbiasa juga keluar di mulut, tidak terbiasa juga mungkin keluar di muka. Embuh kuwi mlebu mata, mlebu irung, pori-pori, cangkem, mlebu kuping. Semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Udah tahun 2023, semoga kalian gak masih ngurusin hidupnya orang terus ya, urusan uripmu dewe. BTW, kemarin aku tuh habis dari pameran, apa jenengnya? Pameran diamond ke apa jenengnya? Berlian, BCN badan suka orang. Aku melepuh berpantuman nih. Syok aku dulu regane ya. Paling murah, tahu berliannya itu cuman cincin. Enggak secincin. Setitik, Mas. Setitik 800.000, setitik. Setitik doang. Jadi kalau kalian lihat orang-orang pakai berlian yang gede-gede dah, kuwi regane luar biasa, apalagi yang utuh, yang enggak pecahan. Aduh. Luar biasa, tapi enggak apa-apa. Aku datang ke sana tuh biasanya Al-Fatihah. Jadi biar siapa tahu dapat rezeki gitu ya, terus berdoa, terus dimekse gitu ya, terus ntar bisa beli. Kemarin kan aku ngobrol kan sambil makan, kayak aku juga pengen nih punya berlian, aku pengen beli yang gitu-gitu. Namanya orang pengen gitu kan. Ini kita padahal nggak mau bahas berlian loh ini. Ini kontennya sangat menarik loh, kita bahas pengemutan duniawi loh. Kok kan berlian nih? Terus aku ngobrol sama Marcel, habis itu dia bilang gini, berlian emas itu kan perhiasan. Wong uripmu wae ra iso ditoto ngapain dihias. Terus langsung berarti uripku ra ketoto ya. Aku langsung gitu ya toh. Itu enggak apa-apa ya. Jadi buat kalian cowok-cowok kalau misalnya kalian nemu pacar gitu ya, baru pacar belum jadi istri minta berlian, minta emas gitu ya. Terus kalian ngelihat kelakuannya ra sumbut ya wongane gitu. Ya onek kewe uripmu wae ra toto ngapain dihias. Toto sih uripmu gitu teman-teman. Itu quotes yang sebenarnya menyakiti hatiku sejujurnya. Secara nggak langsung tuh Marcel ngomong kayak uripku rak ketoto gitu loh. Tapi kita nggak akan bahas berlian teman-teman, kita akan bahas pengemutan duniawi. Mbak, berarti berlian bisa dimut iso gendeng guys ditelok uang ngemut berlian. Banyak cowok-cowok yang mengeluhkan gitu ya, mbak kok pasanganku nggak mau suruh ngemut, nggak mau suruh oral gitu ya. Pasti kalian cowok-cowok pusing gitu ya, karena apa? Visual kalian yang kalian lihat itu dibokep, cakal dasis, les gitu ya. Padahal nggak semua cewek itu suka, padahal yang di bokep itu semua settingan. Tapi seolah-olah real, kemudian kalian kakek nonton bokep berharap pasangan lo mau melakukan itu. Padahal banyak alasan dibaliknya kenapa mungkin pasangan kalian nggak cuma cowok ya. Mungkin cowok nggak mau jilme atau cewek nggak mau ngemot gitu ya. Banyak banget sebenarnya alasan dibalik itu. Nah, buat kalian-kalian yang pasangannya nggak mau oral, mungkin kalian ngerasa kayak pusing banget nih kok nggak mau, kenapa ya, padahal itu kayaknya enak banget, padahal itu aku pengen, padahal gatel. Kalian harus tahu dulu alasan dibaliknya. Kalau kalian nggak tahu alasan dibaliknya, sampai udelmu pindah neng sikil, pasanganmu rak bakal gelem oral. Jadi aku mau ngasih tahu kalian alasan-alasan dibalik pasangan kalian itu nggak mau kalau disuruh oral. Ini kalian harus perhatikan baik-baik, harus dengerin, kalau bisa di-share, kalau bisa divalidasi lagi setelah tak sebutin bener nggak ini, bener nggak itu. Berarti kalian udah nemu nih titik masalahnya apa, diudari masalahnya, bukan hubungannya yang disudahi. Pinter banget, guys. Alasan yang pertama, adanya unsur pemaksaan. Kayak yang tadi aku bilang, misal kita anggaplah cewek yang nggak mau oral ya, anggapannya begitu. Kita akan bahas nanti cowok gak mau jilmek itu di beda segmen. Kita bahas cewek gak mau oral dulu. Adanya pemaksaan, kenapa? Mungkin si cowok kalau nyuruh ceweknya oral, dua mbak dase, kene rak. Jadi memperlakukan si cewek ini kayak babu, harus mau, harus ngemut, harus yang kayak dibokep. Sedangkan ceweknya gak mau dan dipaksa. Itu alasan kenapa cewek gak mau oral. Dan ini membuat cewek-cewek tuh ngerasa pertama risih, kedua aku kira gelem kok, nopo kok kudu mbok paksa gitu loh. Bukannya berhubungan intim itu adalah kesepakatan dua belah pihak dan yang merasakan enak dua-duanya, bukan cuma satu aja. Tuh yang pertama kalian perlu note, adanya pemaksaan. Yang berikutnya, keluarnya sembarangan. Nitritmu tak kontrol. Kalian gak ngomong dulu kalau kalian mau keluar. Kalian gak ngomong dulu kalau ini tuh udah enak banget dan aku mau keluar. Kamu gak nanya ke pasanganmu mau dikeluarin di mana.
Betul, Mbak. Sperma aku, sak aku memang tuh nengi betul. Lah nek kowe metune nang tembok ra masalah, nang kamar mandi ra masalah, nang kloset, kursi. Kalau kursinya plastik gak apa-apa, kursine sofa aku ibrabe urusane bekas soale ngeplek. Di lantai, di tisu, di sendal, nang buri dengkul mungkin cewekmu gak akan masalah. Kalian ngeluarin itu di telapak kaki itu gak akan masalah, di betis mungkin gak akan masalah asal gak kena baju gitu ya. Di tanaman mungkin biar subur ya. Di apapun itu deh yang tidak berhubungan dengan dirinya, mungkin gak masalah. Tapi masalahnya pas dioralin tiba-tiba kamu keluar dan cewekmu mungkin tidak terbiasa ngelek. Mungkin tidak terbiasa juga keluar di mulut, tidak terbiasa juga mungkin keluar di muka. Mbuh kuwi mlebu mata, mlebu irung, pori-pori, cangkem, mlebu kuping. Mungkin cewekmu gak terbiasa terus tiba-tiba kamu metu sak bomboy, sak karepmu rak ngomong sih. Itu cewek gak suka. Mungkin kalau misalnya lagi keenakan kamu gak bisa bilang, yang aku mau keluar gitu, gak bisa. Mungkin ada kode-kode tersendiri yang kamu ciptakan sama pasangan untuk mengindikasikan kamu mau keluar. Contohnya, yang. Nah, cuman yang 3 kali itu berarti mau keluar. Atau mungkin, bawa ke pelan sih. Pokoknya ciptakan, apa ya, kayak indikasi ini mau keluar. Jadi seenggaknya pasanganmu itu ada ancang-ancangnya itu. Oh, memang tuh, berarti tak menggok, oke. Berarti tak, kan di oral ya, berarti tak tutupi. Pokoknya kamu harus ngasih warning gitu loh ke pasanganmu kalau ini tuh mau keluar. Ciptain lah tanda-tandanya gimana atau sinyal-sinyalnya gimana antara kamu sama pasanganmu. Itu lebih enak di cewek daripada tiba-tiba metu gitu ya. Kan kalau misalnya si cewek oral itu kan mulutnya penuh kecuali manamu cilik ya. Gak boleh gitu. Mbak ada gak boleh gitu, aku gak boleh kayak cewek laki-laki dong. Gak boleh gitu. Sampai tapi gak apa-apa, sak cilik-cilik emanok mau pasti ada cewek yang mau nerima. Asal tumpahan mau pajero kan tak anu. Gak cowok biasanya manok cilik ki biasanya sukanya sewa. Karena kalau orang disewa itu kan dia gak bisa komplain kan. Nyewa perki kan gak bisa komplain. Manokmu cilik tak kerosok kan gak bisa. Dia kan harus faking good untuk terasa enak gitu loh. Walaupun manoknya sak meri. Jadi yang tadi apa aku bisa dibalasin anak tadi. Lanjut. Biasanya cowok-cowoknya itu cuman mau enak tapi gak mau ngenakin. Jadi dia cuman mau di mood ke enak, metu atau dia cuman mau di bawah doang, enak, metu, selesai. Tapi gak mau ngenakin ceweknya. Padahal ketika kalian berumah tangga, dua-duanya harus enak. Karena kalau urusan ranjangmu gak rampung, urusan sing liya lu jadi masalah. Cowok itu kan klimaksnya itu kan terlihat, kelihatan. Cewek-cewek juga bisa lihat kalau ini udah enak. Cowok-cowok juga, apa ya, cowok tuh kan siklusnya naik gitu toh. Naiknya cepet, habis itu udah. Nah kalau cewek tuh enggak, naiknya pelan-pelan banget, turunnya pun pelan-pelan. Jadi enggak bisa langsung terus kayak cowok gitu, enggak bisa. Cowok-cowok coba lihat deh kalau kalian habis keluar, pasti habis itu lemes dulu untuk beberapa saat, bener enggak? Iya enggak? Mantok-mantok weh. Pasti lemes untuk beberapa saat dan kemudian lebih sensitif di area-area tertentu, bener enggak? Betul. Emang iya Mas Ali? Mbak pengen jawabannya apa? Gitu, jadi banyak cowok yang cuman mau enaknya doang tapi gak mau ngenakin. Jadi dia cuman yang penting aku puas. Kowe puas gak puas karepmu. Itu gak boleh. Itu yang bikin cewek gak suka juga. Jadi kalau misalnya kalian minta dimutin, kalian juga harus mau ngemut. Kalau kalian mau dioralin, kalian juga harus mau ngoralin juga. Begitu. Nah ini poin terakhir yang sebenarnya ini dari hatiku terdalam gitu ya. Karena saking banyaknya curhatan tentang permanuan yang bisa dikatakan pas buka katok iso semaput kan loh, saking kemproe gitu ya. Pertama, alasan ini paling krusial karena apa? Cowok tidak menjaga kebersihan area kelaki-lakiannya. Kalau di iklan-iklan itu kan banyak iklan yang jagalah area kewanitaanmu, bersihkan area kewanitaanmu dengan sabun khusus, bahkan sabun untuk nyuci celana dalam wanita sekarang udah ada yang khusus, bahkan parfumnya juga udah ada yang khusus, pembalut pun sekarang udah ada terobosan-terobosan terbaru dengan teknologi-teknologi yang bikin mungkin nggak kering, nggak iritasi dan lain-lain. Nah, sedangkan cowok ini kan belum banyak iklan yang nyuruh cowok untuk menjaga kebersihan area kelaki-lakiannya. Kalian harus ganti celana dalam itu minimal banget tuh pas adus sehari 2 kali. Lebih sering mungkin lebih baik, tapi nek kekerepen kuwi nyusahke wong sing ngombahi. Terus kalian harus mandi. Kalau mandi tuh cowok-cowok enggak mungkin crot sabun, bukan crot yang lain ya. Sabun terus
les silang ber. Tapi kalian juga harus bersihin area kelaki-lakian kalian. Bulunya juga harus dipangkas. Entah kalian mau IPL, IPL itu tidak hanya untuk wanita. IPL itu untuk bulu, untuk rambut halus. Rambut halus itu gak ada gendernya. Wah, ini rambut lanang, rambut wedok, gak ada. Rambut itu tumbuh di laki-laki maupun perempuan. Jadi laser IPL, waxing itu bisa dilakukan laki-laki juga. Kalau jambi kalian itu lebat dan kalian tidak menjaga kebersihannya dengan baik, apa kuwi wedok meh ora buka les. Soalnya zaman sekarang itu masih jarang ya, mungkin ada tapi masih jarang tempat waxing yang nge-waxing itu cowok, karena kebanyakan customernya itu cewek. Dan rata-rata kayak aku pribadi pun kalau datang ke salon kemudian ada treatment-treatment yang mengharuskan pakai kemben, kalau salon itu banyak didatangi laki-laki kita nggak nyaman gitu loh. Jadi ada beberapa klinik kecantikan atau tempat spa pun juga ada yang khusus cewek, ada yang bisa barengan, kayak satu ruangan dibarengin suami istri yang kayak gitu-gitu. Begitu. Sekarang kan shaver udah macam-macam toh, ada yang potongannya halus, bikin kulit gak berdarah, terus aman digunakan, lembut juga, gak bikin iritasi. Nah itu pakailah cowok-cowok, jagalah kebersihan gitu loh. Cewek-cewek nek mbok kon ngemot ke sampah ya rak gelem. Ngemot lollipop enak, manis, bersih, terbungkus dengan rapi gitu ya. Es krim juga enak, baunya vanila, coklat, blueberry, strawberry dan lain-lain. Lah nek manukmu gudalen, bayang kek. Apalagi yang gak sunat. Sunat itu bukan hanya untuk orang muslim, enggak, tapi untuk kesehatan. Oke lah, katakanlah kalian, mbak aku rak meh sunat, gak ada tradisi sunat di keluargaku, gak apa-apa. Tapi kalian harus membersihkan belalai gajah kalian, lipetan-lipetan itu, sing koyok bulu siswa melebundase. Nah itu tuh harus dibersihin sesering mungkin setiap kalian kencing. Dan itu harus dikeringin, nek enggak, keju, itu bukan keju guys. Kui bolot. Ya dan itu kotor, bayangin aja boloten manuke wis tak sunat, boloten rak tau diresiki jembute. Reboisasi ya toh. Lebet banget anjing, mambu. Aduh, Tuhan, kowe meh mangap kowe. Cangkemmu munci dhewe, kram. Ya kan, jadi itu alasan-alasan cewek kenapa enggak mau disuruh oral. Kalau cowok-cowok udah tahu nih alasan-alasan cewek kenapa enggak mau disuruh oral, semoga ada komunikasi yang terbangun untuk membahas hal yang membuat pasanganmu enggak mau oral. Dan kemudian hubungan ranjang kalian jadi membaik, jadi asik, jadi enak. Jadi seks itu enggak cuma reproduksi tapi rekreasi. Begitu. Ingat ya teman-teman, buat terlebih buat cowok-cowok, di mana ada penolakan pasti ada alasan di baliknya. Contoh kamu ditolak cewek saat tembak, pasti ada alasan di baliknya yang mungkin cewek itu enggak mau ngasih tahu karena takut harga dirimu tergores. Begitupun halnya ketika pasanganmu enggak mau oral. Kenapa kok enggak mau ngasih tahu alasannya? Dia cuma jawab enggak tahu karena mungkin dia ngerasa kalau aku ngasih tahu jawabannya cowoknya tersinggung. Itulah kenapa komunikasinya harus bagus, gunakan kata-kata yang enak didengar dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Dengan begitu mungkin hubungan seks kalian akan lebih bermanfaat, lebih happy, lebih asik. Gitu ya anak-anak pelajaran hari ini. Ini berapa SKS berarti? 2 SKS doang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ujian minggu depan.